Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit sharing-sharing chord gitar, ya, chord gitar dari lagunya Chrisye, almarhum Chrisye, yang berjudul Seperti Yang Kau Minta. Jadi untuk lagu ini tuh sebenarnya chordnya mainnya dari aslinya itu dari E, ya, dari E, Do sama dengan E, tapi kali ini saya tidak mau ambil dari E karena saya pengen ngambil dari C, supaya teman-teman yang khusus pemula bisa membawakan lagu ini, ya. Jangan lupa subscribe sama kalau E dia itu sahabat-sahabat E nya E itu sahabat-sahabatnya itu susah, ya. Kalau C sahabat-sahabatnya nggak terlalu susah, tapi bisa diikuti lah kalau C, ya. Dia untuk tempo dia cepat, tapi kita tidak main di tempo itu karena kita membahas tutorial kunci gitarnya. Terus untuk stem gitar saya pakai stem gitar standar, tidak ada yang saya rubah di sini. Untuk gitar saya pakai chord AD810 EOP yang ada apanya, tuner. Oke, kita lanjut, ya, kita main di C. Kita dekatkan dulu, ya. Saya main dari C, habis itu dia ada perpindahan dari C ke C7, ya, C mayor 7. Jadi dia C di sini, C mayor 7, tinggal dipindahkan senar 3-nya ke senar 2, ya, di fret yang sama gitu, ya. Mertibinya maafkan aku yang telah sama F kehidupan kalian dan di E A minor na, di G, ya, balik lagi ke F na. Nah, dia dua kali situ. Untuk chord saya ada naikkan di sini. Harusnya sih paham. Dia mainnya dari, kita ulang sekali lagi, dia mainnya dari C, habis itu ada di C mayor 7, habis itu ada di F, ya. Na, ditahan, habis itu dia main di A minor. Habis itu dia ke G, G. Habis itu dari ke F lagi. Kita lanjut ke ref, ya, cepat-cepat aja karena dia ada di atas sini, tinggal ikutin aja.
Aku tahu ku takkan bisa di C. Tahan. Nanti yang engkau minta di A minor. Namun selama ada darahmu, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Main dari C, habis itu dia ke A minor. Dia ke D minor. F ya, sorry F. Di D minor. Menjadi seperti yang kau minta. Kita ulang sekali lagi, D minor dari C, C, C. Terus itu dia ke A minor. Habis itu ke F. Dia ke G. E minor di D minor. Oke, di situ sudah cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.